Masih ragu pasang KB di masa adaptasi kebiasaan baru? Aman kok. Asal cari dulu informasi akurat tentang KB yang dipilih. Terus bikin janji sama petugas. Dan yang paling penting, ingat langkah-langkah cegah penularan COVID-19. Sebelum pergi ke fasilitas kesehatan, maskernya pakai yang benar ya. Bagian mulut dan hidung harus terlindungi. Begitu sampai fasilitas, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Bukan kita aja kok, petugasnya juga rajin cuci tangan. Sekarang bukan melahirkan aja yang harus dikasih jarak. Kita juga harus jaga jarak fisik minimal 1 meter. Kalau ada prosedur yang tidak sesuai, kita berhak kok buat nanya. Buruan, pasang alat kontrasepsi di masa adaptasi kebiasaan baru. Dengan tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19. Berencana itu keren!